Maka pengacur tiga pak saudara. Duduklah juga berhak. Kawasan di dalam negara tak lah itu buke. Ratu ilo jawa adik beradik lah juga. Ratu lah tak berata adik lah anak lah juga. Ayuh kepada ketua menteri berusul lima darah sudah mati. Kesok ada di situ ono tersebut. Tersebutlah juga di dalam negeri. Tubuh bernama Keratu Ilon Jawa adik kepada Keratu Lata Brata. Ayuh kepada Ketua Menteri Belugu Sulu Lima Daro. Maka Ratu Ilon Jawa. Nah tubuh dia kata pala tak tahu kerajaan sengah sari. Nentah tinggi ranorak gadi menikah beromo-omo. Kumam lok, kumam nanti, kumam nak jerit perbuatan Jawa lagi. Pelahum, cap. Akulah kecil, siapa kena dewasa, ciri siapa kena anggung. Akulah orang dikira kepada Ratu Ilon Jawa, adik kepada ke Ratu Lata Brata. Aku tak sikap meniak dah, letak kau. Tak dapatlah juga anak. Tak kira laki-laki, tak kira lah juga anak perempuan. Aku bimbang, aku menjadikan tua masa. Tak ada siapa lah juga menjadi kegajar di dalam negaraku apabila kan aku mati lagi hari ini. Tapi aku mikir juga situ akan menanggung. Kan ada lah juga orang sanggup nak bui anak lelaki kepada kedi aku. Tentulah aku sanggup pego. Aku memang takut aku mati dalam siapa menjadi kegajar di dalam negara aku tubuh bernama Ratu Ilon Jawa. Adik aku nama Ratu Lata Brata. Dia boleh juga anak dua beradik. Adik bernama Tuan Menteri Belugu Sulu. Kakak bernama Tuan Menteri Lima Daro. Dia dapat juga anak perempuan dua orang. Aku seorang negak anak laki-laki pun tak dapat. Anak perempuan pun tak dapat lagi hari ini. Baiklah juga aku nak berhak sementara waktu. Letihnya sogok badan aku sudah tua masa dah. Aku berehatlah juga ke dari sini. Tak ada weh. Okey dah teban aku ke daung, ke dalam saro, ke dalam bugi, ke dalam peke, ke dalam Melayu, Cina, Jepo. Kalau nak bui anak pada kedai aku, aku sanggup pergi nak buat anak akak nak menjadi kaya gajah di dalam negara aku. Aku buat sebagai kan anak aku diri sendiri lagi. Maka di dalam negeri Ratu Ilon Jawa, usinya tiba ke alam kepala. Sebab dia sudah menjadi kedua masa dah. Tak dapat anak perempuan, tak dapat anak laki-laki. Berehatlah juga dari atas permandani. Sari diri, sari nyawa. Kesokkan dari situ timur nak royak. Tubuh menamakan rada kecil-kecil. Dia alih namalah juga sekali di dalam kaya berkata. Tak si nama rada kecil-kecil. Takut orang murid, takut orang marah. Tak orang tuduh dia membunuh Tuan Menteri Belugu Sulu Lima Daro. Nama dia sekali lah juga. Dia berbicara dengan pengasuh saya yang sama. Nama dia lah juga Inawunu Prak Cece Bosu.
tiba menuju di dalam negara, tak lain tak bukan Ratu Ilu Jawa. Tak payah bercakap orangnya cerita banyak. Hari baik pergi malam tika sapa. Ajar pengasuh saya, waya sama jelmu mengadak serutan tubuh bernama Ratu Ilu Jawa lagi. Blah. Tak sama ni bengok ni kira ni. Tak ada apa-apa lepak belakang dah. Lepak saja tak puaknya kucing. Dah beria-beria? Sama lah Tok Raja ni wak eh dekat abis eh dekat du lepak tak tekok aku. Pak Du, jangan dibising. Hak bising sebenarnya sekali dengan kucing. Kucing, kucing pelak-pelak saya. Ha? Tubik air, ha? Tu dia. Siapa dia kecil ni tepik kawasan kebang ni? Gila habis tepik raja ni. Aduh, nah. Aduh, saya. Ayak malak saya duduk dia, mak. Duduk dia, mak. Duduk dia, mak. Aduh, duduk dia, mak. Agak lah. No beker sudah lah. Aduh, di mana siya? Siapa kau di kamu kuyuh kamar kakak kita? Pak sepanjang lima sebagi. Datang jelmo tepak perakadi aku. Tubuh bernama Karatu Ilun Jawa. Adik kepada Karatu Lata Berata. Pak Sedara, Tuan Petri, Belugu Suluh Lima Dara. Ah, inilah juga pengasuh saya. Untuk selamatkan diri kita ramah-ramah. Janganlah royak kita nama orang adik kecil-kecil. Kenalah juga royak. Nama apa pesan takde. Tak apa, tangguh berehku. Ini sore tak payah pesan. Kamu nama apa? Patiklah juga bernama Inawono Pracaya-caya Bosu. Inawono Pracaya-caya Bosu. Benar juga. Anak siapa dia? Ibu sudah mati, ayah sudah meninggal. Tak ada do tempat nak bergantung. Tak ada do tempat nak manja. Aduh hari ni. Jangan royak mak. Kita nama putus saya ada kecil, merah kecil. Ha royak tu. Nyibuk puan ni. Bagaimana dia menyibuk? Dah puan ni pesat tak dengar patah lagi. Pesat ke apa? Okey royak dah, jangan royak, jangan royak. Ngasuh saya dengar kat dulu. Mujur dia royak. Nanti aku ada baik suguh pada lagi. Pesat mulut lah dengar. Hari ni lah juga tuaku. Patik anak yatim. Ibu sudah mati. Ayah pun sudah meninggal. Hidup sebatai kara. Mula juga Inawono Pracaya Bosu. Kebetulan molek aku Ratu Ilun Jawa. Tak ada anak laki-laki, tak ada anak perempuan. Aku sudah tua masa dah. Aku takut aku ni mati di tengah malam dan hari. Tak ada siapa lah juga nak hati ke tempat aku menjadi raja. Tak ada siapa nak berkata di dalam negara aku tubuh bernama Ratu Ilun Jawa. Inawono Pracaya Bosu. Patik tuanku. Balik ada apa? Nama berapa dia? Kita nama Inawono Pracaya Caya Sa'i. Inawo juga. Inawo. Balik sana. Ah, sudah aku tak ingat lah. Cari pelakor tu. Woyo yang boleh woyo. Nama berapa? Kita kah? Benar juga. Nama apa? Inawo. Inawo berapa dia? Inawo? Inawo. Inawo ni bin apa? Aku nak. Inawo ni bin apa? Toke tak ada bapa. Kamu bin apa? Tak ada duit nak beli bin ku. Dengan sebab? Ada basikal buruk sebuah tu. Main bin-bin tak dapat ni bukan gos 10 riyal ribu-ribu. Aku kata kamu ni ben apa ayahmu? Ha, tidak sakar kita lah ayah kita mula pun tak ada ben ayah ada bersikap buruk. Amu bodohnya dia ni. Kamu ni inawang percaya tewa ya. Ben apa? Okey kata tak ada duit dia beli ben. Masa bengol. Dia kan mak bebe kau 10 riyal. Tak gelik mak. Oh ya. Enggak dia. Bukan ben tak dapat. Ada?
Bepok mu. Duk demak membudak saja kau mau. Budak lagu mau lapai pelopak dah. Sebenarnya juga hari ni. Balik sana tu Raden Wayah nama apa? Inawu Wayah itu balik sana nama apa? Kaya banget. Nama kita Inawu Nuprak Jaya. Jaya Mak. Oh begitu. Alright. Baiklah juga hari ni. Kebetulan mulailah juga awan Inawu Nuprak Jaya Bosu. Dia aku ni tak ada dok anak jatuh, tak ada anak perempuan. Aku nak buatlah juga kamu ni menjadikan anak akak aku. Suka ke tidak hari ni? Benarlah juga tuanku. Ratu Ilu Jawa. Ikulah juga sekarang hati tuanku. Pati ni anak yatim ibu sudah mati. Ayah sudah meninggal dah. Kalau tuanku nak suruh pati duduk di dalam negara tuanku, pati elah juga. Tak siap pada ke tuanku. Tak payah lagi panggil tuanku. Panggillah juga aku ni. Kepada ketiga ayahmu. Aku buat kamulah juga anak aku. Saat ni kamulah juga anak aku, akulah juga bapak kamu. Kalau sebenarnya begitulah juga ayah, patik pun minta maaf. Masuk dalam istana. Tagi anakku. Tidak dijunjung ayah. Jadi kita ni masuk juga ke ayah. Tak payah panggil ayah. Pulak dah. Dia panggil ke apa? Panggil tuanku. Saat ni dia kata cuba panggil ayah belaka. Taklah, dia mahu tahu kita kali kagu kak. Masuk dalam sana. Panggil tuanku. Tuanku. Masuk dalam sana. Adik sayang. Raden Wayah. Dekat mana ayah? Mana ayah? Pulak dah. Dia panggil bernama Tuci. Tak pernah sabar. Panik. Tak tangguh. Power. Tak pernah lagi. Dah? Tuanku. Pulak dah. Sahabat ketua kata dah. Kena rasa kera tak jadi beruk dah. Kera ekor kita panggil beruk. Kera panggil kera ekor kudu. Raden Wayah. Masuklah sana. Dah tak jaga nak kat mana-mana pun. Hani nama apa? Raden Mak. Raden sama. Jadi guano hok sungguh-sungguh dengan Inawu. Nuprak Jaya Cebosu. Adik beradik kita. Adik beradik. Jadi Inawu Nuprak Jaya Cebosu adik beradik kamu. Adik beradik. Adik beradik kau balik mak? Dok. Kau balik bapak? Bapak budak. Adik beradik kau mana? Kita dengan dia ni kena kupok suku-suku. Muak lelai. Ah, mu peliknya ni. Masuk dalam sana. Ha, main-main. Nila juga hati aku berio. Ada doh orang menjadikan anak akak aku. Namo talai tak buke lah juga Inawu Nuprak Jaya Bosu. Aku tak belah hati doh. Abang aku Ratu Lata Berata. Ada anak perempuan namanya Tuan Menteri Bulu Sulu adik. Kakak bernama Kelima Daro. Akulah juga adik abang aku. Dapat doh anak jatuh sore, anak laki sore. Namanya Inawu Nuprak Jaya Bosu. Aku nak tersenilah sebelum aku nak terlatih menjadi gajah serutan di dalam negara aku lagi ya ini. Maka aku dikelak kepada Ratu Ilu Jawa. Rionya hati kumiru di dalam dada. Sebablah juga Inawu Nuprak Jaya Bosu. Asap sila tak kalau mula Ratu kecil-mula kecil. Menjadilah juga anak akak kepada ke dia. Kesok orang okay, di dalam negeri Ratu Ilung Jawa. Anak gajah muda Lasmana. Dengar bergamalai patemah patepego. Alih namo lah juga dengan serta-merta. Namo Inawu Nuprak Jaya Jawa. Itu menjadikan anak akak Ratu Ilung Jawa. Kesok ke dari situ. Ono tersebab. Tersebutlah juga ketika Bapak Jin Sam suruh mati nyubunuh kepada kerada kecil-kecil kecil, dengan sebilah kerecan kerobayu. Kerik itu sudah menjadi kebisa karena Primada dengan Belugu Sulu Lima Dara anaklah juga Ratu Lata Berata. Maka keluarlah juga satu jumalan Poki Pokane akatan Bapak Jin Sam suruh. Apabila dia mati, keluarlah juga jemalai ku poki pokane. Tubuh bernama Bapak Jin Sayok Kapan Iro Danong Liam Nati Telago Dago.
Sedihnya hati bukalan kepala sebab Sultan Gajah dia sudah matinya bunuh kepada kerajaan kecil menelok kecil. Maka kedua beradik hari majatan dengan singa terbang. Anak jinsa kapan irodano dia mati telah godago. Berjalan ke pulau nak cari rumah orang yang membunuh kepada kanak Gajah dia. Tubuh menamuk ke bapak jinsa seru sikit berjalan banyak berlari lagi. Belahacak. Akulah juga orang di kelakar padu. Bapa jin saya kapan irodano. Dia melatih telah kodago adik kepada kediaku. Aku sedihnya tiba kalang kepala. Surutan aku retak laitak bukit tubuh bernama orang di kelakar padu. Bapa jin samsuro. Sudah lucu napa badan nahiru melayak semangat terbang. Kenalah juga tikang kepala kesari bunuh yang celaka tubuh bernama keradun kecil. Melalui kecil lagi. Ya iyalah juga adik para kediaban. Iro danu liya menanti tabi. Maharatu ketabi abangku anak jinsa kapal. Di dalam ikhayat berkata. Sultan kita raja kita. Bapak jinsam suruh sudah lucu napa pada nahiruh naya semangka terbal. Sudah mati. Adalah juga orang membawakan kubah di balas rokok. Aduh abangku anak jinsa kapal iro danu. Siapa kau membunuh sultan kita tubuh bernama Bapak Jin Samsuro Aban. Begini adik liam nanti telah godaro. Tak dodo orang lain membunuh selain kepada kebodoh yang celaka. Namanya adik kecil menolak kecil. Ialah juga membunuh anak raja kita tubuh bernama Tuan Petri Bergusul Lima Daro. Beginilah juga Aban anak jenis kapan irodano. Kita mesti carilah juga seorang budak membunuh sultan kita Bapa Jin Samsuro. Hutang mah kita dibayar mah. Hutang budi kita bayar budi. Hutang malu kita bayar darah di tempat alun ke mana lu. Selolah juga ke di adik kita pergi cari. Tak silap kepada kita di dalam negara. Tak lah kita buka Ratu Ilung Jawa pos darah Tuan Tri Belusulah Lima Darah matinya bunuh kepada kerana kecil-kecil. Mari abang selok adik.